Kali ini kita mau bahas tentang multi-effect. Multi-effect, yaitu zoom G6. Efek ini di bawahnya G11 ya? Di bawah G11. Tapi fiturnya selengkap G11. Iya betul, Crown Drive itu preset. Krampus. Ya, preset betul. Terkenal dari zoom. Coba aja, misalkan gue mau mulai routing dari nol. Dari nol. Nah, ya kita coba. Nah, kita tinggal cari. Ini buat bank, ini buat patch ya, udah ada tulisannya. Jadi semoga teman bisa baca tulis. Bisa baca. Bisa baca tulis. Ini yang kita cari yang kosong aja nih. Misalnya BG. Ya, ini MT. Ini BF. Boyfriend. Cari yang ini aja. Wah, ada worship. Yeah. Worship ambient. Oh. Ada worship juga, teman-teman. Jadi bisa pakai juga buat teman-teman yang pakai yeah. Di gereja. Dipakai di gereja, pakai yeah. Pelayanan. Asal jangan hey, ya enggak apa-apa mau. Nah, itu sempit ini. Enggak mungkin lagi. Enggak mungkin. Fast. Coba kita mau ini dulu aja ya, tadi yang kosong. Ya, kita mau bikin efek. Ya. Ini gue lagi nyari bank yang kosong. Tadi yang empty aja. Kalau yang kosong kayak pikirannya Rizky. Oh iya, jangan. Bengong ya. Terus dia. Senang berbengong. Mikirin yang enggak-enggak. Yang enggak perlu dia pikirin. Nah, juga sama nih. Switch-nya dia enggak terlalu berisik. Jadi kalau ya. Teman-teman suka bermain di suasana yang lebih sering, misalnya apa, tidak bising gitu ya, apa sih, quiet tuh. Jadi ini lumayan membantu loh. Tuh, kecil, sorry, gitu doang. Coba tadi apa tuh? Wah! Gitu. Ini. Efek kodok. Punya lu masih ada tuh? Ada. Nah, di sini aja deh. Tadi, ya. MT. Oke, ini MT. Kita kampli dulu aja. Wah. Ini punya Abang Ronald ini. Punya Abang Ronald McDonald. Oke. Kita sekarang isi. Nah, lu mau bikin apa, Vi? Gua mau classic roll. Nah, coba. Karena ini empty, gimana caranya? Kita klik ini, effect board. Memory dulu. Nah, effect board. Nah, di sini teman-teman bisa bikin. Ini masih kosong semua slotnya. Lu mau bikin apa? Gua mau coba kita cari Marshall. Marshall. Atau efek ya. Mau bukan ini. Sorry. Apa? Nih, ini. Enggak ya? Enggak. Oh, enggak bisa dipencet. Bukan. Ya udah. Berarti emang dulu. Lanjut. As effect. Ya. Saya di sini membantu. Amplinya apa tadi? Marshall 999. Ya. Oke, coba. Terus apa lagi? Reverb. Spring aja. Spring. FD flash disk spring apa spring? F flash disk spring. Flash disk. FD spring. Flash disk bagus ya. Apa lagi? Chorus. Chorus. Cowok enggak chorus. Stereo chorus atau chorus biasa? Analog aja biasa, chorus biasa aja. Chorus biasa ya. Apalagi drive nggak? Nah, drive boleh. Drive apa? Distortion kali. Overdrive tapi yang overdrive mana? Terserah. Yang agak gold drive kali, gold drive. Gold drive. Efek zoom terkenal itu gold drive. Nah, mari kita susun. Oke. Kita susun. Ini belum di susun. IR-nya enggak IR. Ah, betul, IR kita lupakan. Yeah. Betul, IR. Input respon nih. Apa nih? Mana? Udah. Oh, ini green bag ya. Green bag. Green bag-nya Marshall ya. Coba green bag. Oh, green bag.
itu aja. Udah, mana nih? 12. Oke. Nah, sekarang udah kita nyunyun. Kita order yang order. Lupa kita. Nah, itu betul. Yap, kita pindahkan. Ini hijau apa ya? Iya. Nah, carus kita, gue pengen carus disini. Carusnya dimana? Sini. Oh gitu, boleh. Nah, udah kan? Udah. Tinggal kita tweak. Tunggu, ada yang dibersihin dulu. Ini gak kepake. Oh iya, nah. Gue mau tweak ya. Oke. Lu mau tweak? Iya. Udah, silakan apa yang mau. Dari ampli dulu dong. Dah. Nah, tuh. Gainnya. Oke, cukup. Back aja ya. Gua back. Terus gua mau IR-nya coba. Ini apa nih, Jack? Balance. Ini lebih open nih. Coba kita pakai kabinet simulator ya. Oke, kita pakai kabinet simulatornya. Mana sih? Nah, mau pakai apa? Green back aja deh. Biar cepet. Oke. Dah. Back ya? Dah. Ini kan tadi ya kita ya. Iya. Aku tinggal pindah-pindahin doang nih. Iya. Nah. Spring harus jadi gimana ya spring? Nah, kalau mau edit ini berarti gua mau tweak tadi. Ininya ini deh. Coba main. Terlalu ini ya, terlalu besar. Iya. Gua mau nge-tweak apanya? Gua mau nge-tweak kabinet simulator. Kan dia ada tuh. Ah, ini mic-nya gitu. Ya, itu dia. Ini pakai. Ini kalau ini apa nih, Jak? Pakai 57 apa 421? Kita coba pakai ini. 421 itu kondenser apa ribbon ya kalau lupa gue. 57 itu dynamic. Dynamic juga 421. Ini D ini kodenya ya. D ya. D itu adalah Bandung sebagai D. Saya pakai dynamic. Nah, itu balance mau lebih ke yang mana? Karakternya beda-beda kan mic-nya. Misalkan aja ya. Oke, back. Chorusnya. Pakai chorus biar kayak klasik rock. Nah, ini gak usah gede-gede, kita segini aja. Nah. Kalau saya kegedean. Gedean ya. Rate-nya kali. Gedean. Rate-nya gak apa-apa. Ah, enak. Nah, kira-kira gitu lah ya. Udah, tinggal kita back lagi. Terus? Kayaknya springnya nggak cocok dah reverbnya.
Kita ganti. Kayaknya enakan diganti deh. Coba kita ganti. Tuh. Hall atau plate? Ya boleh, plate boleh. Coba. Oke. Oke. Udah jadi satu preset. Iya, udah gampang. Satu chain udah jadi, tinggal teman-teman mau diatur dari 4 switch ini mana yang paling sering dipakai. Misalnya mati hidupnya gold drive itu udah pasti ya. Apalagi chorus udah pasti. Ini udah pasti enggak usah disentuh-sentuh ya. Iya. Sama reverb enggak? Bolehlah. Ya udah buat menemenin switch aja. Iya. Iya, ya udah. Biar kepake aja. Nah, udah jadi satu sisa. Udah jadi ini. Kalau dia bikin preset kayak begini kira-kira. Semudah itu. Semudah itu. Gampang banget bikinnya. Mati? Mati. Chorus mati. Chorus nyala. Semudah itu. Iya. Iya kan? Coba, gue penasaran deh kalau lu ganti ya? Iya, gue ganti TS. Enak ya? Oh iya, dan teman-teman juga jangan lupa chainnya diperhatiin karena setiap bentuk chain di sini beda suaranya. Iya. Nanti kalau headnya di depan beda. Jadi detail ya. Jadi iya. Jadi lu pindah posisi itu pindah apa beda suara. Iya. Beda suara. Dan seingat gue ya, chainnya itu dimulai dari kiri ke kanan, bukan kanan ke kiri kayak kita main, bukan. Tapi kiri ke kanan. Jadi gitar tuh inputnya dari sini gak sih? Ya kan? Terus ke sana kan? Betul. Bener kan? Ya? Iya. Bener kan? Iya. Ya kan emang begitu kalau yeah. Dia di preset. Kalau zoom biasanya dikebalik ya. Iya, yeah, kebalik kayak gitu. Kayak G5 juga kan kebalik kan. Gitu. Asik. Dan ini juga udah bisa USB recording belum sih? Udah ya, udah bisa. Dan oh iya. Ini nih. Kan tadi soal memori kita bisa nambahin itu memori untuk nih. Untuk ini looper ya? Ya, yeah, dan ini tuh ada remote-nya nih kalau teman-teman lihat. Jadi bisa dikontrol lewat ini tutupnya ya. Lewat live zoom yang live track. Live misalnya track. L berapa, L berapa, L berapa. Misalnya itu L20. Nah, ini kita pakai L20 ya. Ya, kebetulan kita lagi pakai L20 nih. Teman-teman kalau udah ada ini dibeli terpisah ya, enggak dapat. Jadi kalau misalnya di sini dihubungkan ke L20 bisa dikontrol langsung dari L20. Gitu. Ya pokoknya intinya mudah banget lah ya. Mudah sekali sebenarnya, tidak susah juga. Oke. Outputnya juga stereo. Stereo. Dan ini zoom mengklaim ini balance ya. Balance. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman direct ke mixer bisa langsung dicoba. Bisa langsung colok aja, nggak usah pakai SLR. Ada lagi ya, kira-kira itu aja ya. Kayaknya sampai di sini sudah cukup ya. Cukup oke dan cukup mudah dan cukup ya, semoga kita menjelaskan dan membantu ya. Iya. Oke. Dah. Jadi sesimpel itu zoom. Iya. Dan pokoknya kalau kalian nih kayak ngiringin orang atau reguler nih pasti fungsinya akan sangat kepake banget. Gak usah terlalu beli banyak banget. Oke, gue Anvi dan Fareza, kita pamit sampai ketemu di review berikutnya. Kalau ada pertanyaan, tanya-tanya boleh langsung di komen, jangan lupa like, subscribe. Kalau misalnya teman-teman mau cari, bisa cari ke toko-toko kita terdekat. Yap. Bisa cek juga Instagram kita, Citra yang Ceramah ya. Citra yang Ceramah Official. Dan tentunya YouTube Citra yang Ceramah Official karena akan ada video-video terbaru terus dari kita. Oke? Okay? Sampai jumpa! Oh.
ini lagu openingnya Slam Dunk ya? Wow, wow, wow.